Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Cari Hal Unik Channel. Saya sangat senang bisa berbagi konten baru dengan kalian hari ini. Jadi, dalam video kali ini, kita akan membahas topik yang menarik dan berguna. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Ciri khas kupu-kupu. Ciri khas kupu-kupu adalah serangga yang memiliki sayap-sayap yang cantik dan berwarna-warni. Beberapa ciri khas kupu-kupu meliputi 1. Sayap yang indah. Kupu-kupu dikenal dengan sayap-sayapnya yang cantik dan seringkali memiliki berbagai pola dan warna yang menarik. Ada berbagai macam warna dan pola pada sayap kupu-kupu, termasuk garis-garis, bintik-bintik, atau kombinasi warna yang mencolok. Pola dan warna ini seringkali digunakan sebagai bentuk pertahanan dari predator atau sebagai cara untuk menarik perhatian pasangan dalam kawin. 2. Proses metamorfosis. Kupu-kupu mengalami proses metamorfosis yang unik. Mereka melewati 4 tahap dalam siklus hidup mereka: telur, larva, ulat, kepompong, dan imago kupu-kupu dewasa. Proses ini seringkali dianggap sebagai simbol perubahan dan transformasi. 3. Perilaku bermigrasi. Beberapa spesies kupu-kupu terkenal dengan perilaku bermigrasi yang menakjubkan. Mereka melakukan perjalanan jarak jauh dalam jumlah yang besar, terkadang melewati benua atau bahkan samudera. Contoh terkenal adalah kupu-kupu monark yang melakukan perjalanan panjang dari Kanada dan Amerika Utara ke Meksiko setiap tahunnya. 4. Menghisap nektar. Kupu-kupu dewasa memperoleh makanan dengan menghisap nektar dari bunga-bunga. Mereka memiliki belalai yang panjang dan melengkung yang digunakan untuk mencapai nektar di dalam kelopak bunga. Dalam proses ini, kupu-kupu juga membantu dalam penyerbukan tanaman. 5. Kemampuan terbang yang elegan. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang elegan dan lemah lembut. Mereka menggunakan sayap mereka yang besar dan ringan untuk terbang dengan lemah lembut di udara. Kupu-kupu juga seringkali terlihat melayang dengan gerakan yang lambat dan berputar-putar di sekitar bunga. 6. Simbolisme. Kupu-kupu seringkali dianggap sebagai simbol keindahan, kebebasan, dan transformasi. Mereka seringkali dihubungkan dengan perubahan positif dalam kehidupan seseorang atau sebagai lambang spiritual. Itulah beberapa ciri khas yang membuat kupu-kupu menjadi serangga yang menarik dan mempesona bagi banyak orang. Terima kasih banyak sudah menonton video kami hari ini. Kami berharap konten ini memberikan informasi dan hiburan yang berharga bagi kalian. Jika kalian menyukai video ini, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga hari kalian penuh kebahagiaan. Terima kasih dan sampai jumpa.